Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 2. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka adalah orang-orang yang disebut nama Allah, hati mereka bergetar. Hati mereka merasa takut. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan. Dan apabila ayat-ayat Allah disebutkan, bertambahlah iman mereka. Menunjukkan iman itu naik turun. Naik dengan ketaatan seperti membaca Al-Quran atau mendengarkan Al-Quran. Dan dia akan turun ketika seorang jauh dari ketakwaan kepada Allah. Kemudian yang terakhir Allah mengatakan, wa'ala rabbihim yatawakkalun. Dan hanya kepada Allah lah mereka itu bertawakal. Sehingga, barang siapa yang mengharapkan keimanan yang hakiki, maka dia harus bertawakal kepada Allah, hanya kepada Allah saja. Mengikhlaskan doa dan usaha hanya milik Allah SWT. Dan tentunya usaha harus sesuai dengan syariat Islam. Tidak boleh berseberangan dengan petunjuk Nabi Muhammad SAW.